tanggal 25 atau tanggal 27 itu kan soal launchingnya aja. Oh, oke. Okay, ya. Soal launching aja. Launching itu tidak mempengaruhi pencairan. Agenda kami untuk mentransfer ke penerima. Jadi makanya saya sangat keberatan ditunda, apalagi dibatalkan. Sebenarnya ini kan soal seremoni saja, tapi sebenarnya prosesnya on schedule. Kita memang sudah merencanakan transfer itu akan dilakukan pada akhir Agustus. Mau 25, mau 27, 27 itu soal seremoni aja. Tapi kami kan harus secara memastikan bahwa data yang sudah divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan itu kami cek untuk memastikan kesesuaian datanya, dan saya kira ini kan concern semua pihak. Kehati-hatian agar tepat sasaran, itu kan concern semua pihak. Saya kira semua pendapat lah, dan itu proses yang harus dilalui. Dan sebenarnya kalau di juklaknya kan dari validasi diserahkan datanya ke kami, itu kami butuh 4 hari untuk maksimal 4 hari, tapi kami tidak gunakan 4 hari. Tanggal Senin kita diberikan oleh BPJS, Rabu kita sudah ditransfer. Jadi tidak menggunakan 4 hari maksimal itu, Bu, ya? Ya, itu kan batas maksimal, ya. Batas maksimal, betul. Tapi kami yakin betul bahwa semakin cepat ini semakin baik, karena teman-teman pekerja sungguh-sungguh sangat menunggu realisasi. Bukan karena diburu-buru Presiden ini, Bu? Bukan ya, kalau Presiden memang meminta seluruh program itu agar direalisasi cepat, dan kami ingin melakukan itu sebaik mungkin mengikuti arahan Bapak Presiden. Oke, tapi validasinya juga tetap terjaga, Bu, ya, walaupun cepat, tapi validasi tetap valid, ya. Harus, jadi itu saya kira concern semua pihak lah, bagaimana ini tepat sasaran.